Hal pertama yang harus dicek untuk P2H-nya, pertama kita dari samping kanan unit dulu ini ya. Dari samping kanan unit ini, pertama kita cek tire-nya. Cek seperti ini. Kemudian kita cek nut-nut rodanya ini. Kita cek pakai, kalau ada palu kita cek pakai palu. Kalau ada longgar pasti kelihatan ya. Kedua, kita ke ini, ke spring. Ceknya dari sini. Ini itu springnya, pastikan bahwa springnya tidak ada yang patah. Dan yang di atasnya itu berhubung kotor ya, di atasnya itu ada karet stopper. Terus setelah itu kita ke bagian depan. Periksa lampunya ini, lampunya. Dan kita buka kap ini. Bukanya lewat sini. Ini ya. Setelah itu kita tarik ini. Dan kita pasang. Wah, tongkatnya hilang ya. Tahan gitu dong. Seharusnya di sini ada besinya tapi udah jatuh ternyata. Dan akhirnya saya pun minta bantuan dari kawan nih. Nah, terima kasih loh kawan. Tahan dulu lah. Terus hal pertama yang kita harus cek ini. Water coolant. Kali ini water coolant-nya. Pastikan posisinya ada di sini. Ini posisi low-nya. Posisi low dari water coolant. Kalau yang ini kumulator brake. Terus yang kedua ini ada namanya oli clutch. Pastikan bahwa memang benar-benar dia ada di posisi maksimal. Kalau misalkan kurang di posisi minimal, kita tambahkannya di sini, bukain. Lanjut kita ke, kalau yang ini gearbox steering ya. Gearbox steering. Kemudian yang ini namanya engine stop. Bisa diperiksa, bisa ini bisa dibuka ini. Bisa dibuka. Ini bisa dibuka ini. Nah. Bisa dibuka seperti ini. Pastikan ininya tidak lepas ya. Biasanya ini lepas. Nah, ini baik-baik saja ini. Kemudian pasang lagi. Kalau yang ini untuk dinamo wipernya ya. Dinamo wiper. Kalau untuk ini AC. Yang ini filter AC, tapi udah kotor banget ya. Setelah itu kita ke air wiper. Ini untuk air wipernya. Setelah itu tutup. Makasih ya Konco. Setelah itu kita cek wipernya. Wipernya pastikan dalam kondisi bagus. Bagus. Itu cek lampu. Wah, ini kendor ini. Terus sama juga ini tire, di sini ada tire dan nut-nut rodanya ya. Harus dicek. Sama juga yang di samping kanan tadi, kita cek springnya. Cek springnya, pastikan benar-benar aman.
bersama U-boltnya dan karet stopper, dan jangan lupa juga untuk hanger springnya, pastikan benar-benar aman. Lanjut, lanjut kita ke ini, kotor ya. Ini ada yang rembes nih. Ini namanya oli power steering, tempatnya di sini. Pastikan dia berada di posisi maksimal. Kalau dia kurang, tambahkan, lapor ke pengawas, biar nanti mekanik yang tambahkan. Pokoknya setiap apa yang ada yang kurang dalam unit atau kerusakan, lapor pengawas, biar nanti mekanik yang memperbaikinya. Kalau ini dipsticknya ya, ini dipsticknya nih untuk mengecek oli engine ya. Di sini biasanya rata-rata orang sudah tahu lah kalau untuk mengecek oli engine. Lanjut kita ke baterai. Oh, kalau ini udah dimodif pakai karet ya. Periksa kabel min plus dari aki tersebut, pastikan bahwa tidak longgar. Jika ini longgar, bisa bermasalah, bisa-bisa unitnya nggak bisa di starter. Aman. Berikut di sini water separator. Ini water separator namanya. Ini untuk melihat kotor bersihnya di sini. Jika ini mengandung air atau mengandung kotor, dia pasti dampak di bawah sini. Langsung diperbaiki, lapor pengawas, biar nanti mekanik yang perbaiki. Kemudian di sini ada transmisi. Seperti biasa, pada umumnya orang-orang sudah tahu, kalau supir-supir sudah tahu bahwa ini transmisi. Kalau yang ini adalah tangki fuel atau fuel tank. Kalau nggak tahu fuel, itu artinya bahan bakar, bro. Kalau yang ini tangki oli hidrolik, buat ngedam, buat PTO. Ini hose-hosenya. Ini hose ke silindernya. Kalau ini hose dari PTO. Yang ini PTO. Kalau yang ini PTO. Oh, yang besi panjang ini. Ini namanya propeller shaft. Dan yang sana, dan yang ini sambungannya ini namanya universal joint. Terus ada diferensial atau sering disebut gardan. Ini chamber brake. Chamber brake sama. Ini chamber brake juga, sana chamber brake. Dan yang di sini itu ada karet stopper. Karet stopper diferensial depan bagian kiri. Setiap diferensial pasti ada karet stoppernya. Lanjut, di sini ada tire. Kita cek juga, pastikan, dan nut-nut rodanya ya. Nut-nut rodanya dipastikan juga. Waduh, di sini ada kurang satu. Nah, ini ada kurang satu, kita bakal laporkan ke pengawasnya nanti, biar nanti mekanik yang memperbaikinya. Nah, kalau yang ini kalau di sebutan daerah saya ini sebutannya as pendek, tapi kalau untuk di perusahaan ini sebutannya final drift. Yang ini final drift ya. Sama, ini ada final drift juga. Yang diferensial belakang. Periksa setiap tire yang ada. Nah, yang di sini, yang ini spring ya. Nah, ini spring. Kalau ini namanya U-bolt ya. Terus yang di bawahnya pasti ada baut. Sebetulnya itu baut, tapi bahasa Inggrisnya bolt. Kalau yang ini bugi atau trunion. Kalau ini
tokrut. Ini tokrut. Tokrut kiri ya. Itu tokrut. Lanjut, kalau yang ini keseluruhan ininya. Keseluruhan ini. Kalau di perusahaan ini sebutannya vessel semua. Lanjut. Kalau ini lampu, biasa lampu kerja. Kalau ini tailgate manual ya. Bisa untuk dikuncinya seperti ini, tailgate manualnya. Nah, ini tailgate manual ya. Tapi nggak usah dikunci. Yang kedua, tailgate-nya dua versi. Manual sama otomatis. Kalau yang tailgate otomatis yang ini. Di saat kita dam, pasti dia akan buka sendiri. Tapi kadang-kadang macet sih. Nah, modelnya seperti ini. Otomatisnya seperti ini. Pakai rantai. Lanjut kita sisi kanan. Sisi kanan sama seperti yang di sisi kiri, ada tire, final driftnya juga. Periksa tire. Final driftnya juga ada. Dan ini ada, oh iya satu lagi. Lupa ya, yang belum saya terangkan. Di dalam ini ada kayak semacam cucukan, cucukan fair ya. Kalau bahasa-bahasa awam itu cucukan fair. Tapi kalau di perusahaan itu sebutannya center bolt. Masing-masing spring, ini kan spring, masing-masing spring kiri dan kanan ada center boltnya. Dan ini udah tahu ya pasti ya, ini new bolt, ada bolt sama torque root, torque root. Yang ini apar ya, pasti apar. Kalau yang ini terus ini ada air dryernya, air dryer. Kalau ini tambahannya, ini dipakai di saat unitnya breakdown di jalan. Ini safety cone namanya. Nah yang ini nih. Nah kalau ini, yang ini exhaust brake-nya. Kalau yang ini exhaust brake-nya. Dan yang ini namanya muffler. Bukan knalpot ya, kalau di luar sana pasti sebutannya knalpot. Tapi kalau yang ini sebutannya muffler. Semuanya itu dari sana, ini muffler ya. Di mufflernya itu ada silencer ini. Meredam suara biar nggak terlalu berisik. Dan terakhir kita ke ini. Filter udara. Air cleaner. Ini ada kotor, bisa terlihat di sini. Bukanya seperti ini. Kalau untuk membukanya kita buka kap ini dulu, di yang di sana angkat sedikit baru bisa dibuka ini.